arus balik pasca Lebaran Idul Fitri rute Raha ke Kendari membludak. Ribuan penumpang berdesakan meski sehari 4 kali keberangkatan kapal. Dari pantauan Telisik ID, para penumpang berdesakan sejak pagi hari hingga sore hari pada Minggu 14 April 2024. Terjadinya saling dorong antar penumpang. Terlihat beberapa penumpang berteriak karena menunggu sejak pagi hari. Terlihat juga beberapa penumpang tidak memiliki tiket. Banyak calon penumpang lebih memilih memesan lewat calo dikarenakan tiket telah habis. Menurut beberapa penuturan, penumpang kali ini banyak yang baru berbalik arah dari kampung ke tanah rantau, Kota Kendari untuk melanjutkan pekerjaan atau pendidikannya. Para penumpang yang lain rela memesan terlebih dahulu tiket sebelum kapal memulai keberangkatan, demi mendapatkan tiket yang memiliki tempat duduk dan tidak mau berdesakan. Sementara itu, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Muna, Muhyiddin, mengatakan pengamanan arus balik terpantau lebih sulit dibanding mudik. Dari Kota Kendari, Ernianti mengabarkan.